الفلاح. Allah bagi dia wakil untuk panggil orang Islam. Mari salat. Kita malu kalau Allah panggil kita setiap hari lima kali, lima waktu melalui wakil. Apalagi kita lebih malu lagi kalau di malam hari Allah sendiri panggil kita, bukan wakil, bukan Bilal, bukan muazzin. Setiap malam Allah panggil, mana hambaku yang mau berdoa, aku akan kabulkan doa. Mana yang mau istighfar, aku ampuni dosanya. Mana yang punya susah, aku mudahkan susahnya. Setiap malam kita balas. Senang tidur. Nikmat tidur. Kalau di tengah malam ada orang raja panggil kita ikut rapat, akan dapat hadiah besar. Macam mana manusia? Bangun tidak? Semua bangun. Duluan dia tunggu di istana. Ini Allah panggil kita. Oleh sebab itu jemaah, salah satu rahasia malam, bahkan salat malam itu sebaik-baik ibadah sesudah salat wajib. Sebaik-baik ibadah sesudah salat wajib. Sebab kita salat malam, tak ada maksa, tak ada maksa, tak ada orang lihat. Betul-betul murni ikhlas. Oleh sebab itu kata ulama, akhlasun nas ahli salat malam. Orang yang paling mulia ikhlasnya ahli salat malam. Yang paling jujur berkataannya ahli salat malam. Sebab kenapa dia salat malam? Tidak ada maksa, tidak ada maslahat dunia. Dia betul-betul lillahi ta'ala. Dia tinggalkan enak tidur, senang tidur, mungkin letih badan. Dia bangun tengah malam walaupun dua rakaat tutup witir. Dan selalu saya dengar guru saya menyampaikan nasihat, la yakhlu layluka min thalathi raka'at, la yakhlu layluka min thalathi raka'at. Jangan sampai satu malam terlewat tidak ada isinya tiga rakaat. Jangan sampai. Apa maksud tiga rakaat? Witir. Kalau tidak mau salat malam boleh, tapi jangan sampai witir itu pun tertinggal. Allah cinta witir. Allah witir. Allah cinta witir. Dan kata Rasulullah, berwitirlah. Oleh kerana itu jemaah sekalian, tolong jaga witir. Kita alhamdulillah rata-rata semua boleh bangun sebelum azan kan? InsyaAllah semua kan? Sebelum azan berapa minit? 10 minit? 15 minit? 20 minit? Cukup untuk witir. Cukup untuk witir. Sudah pasti 2 jam, 3 jam. Apapun keadaan kita, walaupun kita duduk, kita duduk di tempat, jaga witir. Kalau kita rasa tidak ada mampu, tidak ada kemampuan, tidak ada kuat, sebab kita tua, sebab kita sakit, silakan witir sebelum tidur. Karena ini salah satu wasiat Rasul kepada Abu Hurairah, wa an autira qabla an anam. Wasiat Rasul kepada Abu Hurairah, wa an autira qabla an anam. Witir sebelum tidur.
supaya kita termasuk orang yang menerima panggilan Allah, bukan panggilan wakil. Panggilan Allah apalagi di malam hari. Lepas selesai witir, sambil menunggu azan subuh 10 minit, tolong isi istighfar. Indah istighfar. Sebaik-baik ibadah waktu sahur selepas salat malam adalah istighfar. Ada orang tanya, saya sudah salat tahajud, sudah salat malam, ada waktu, ada masa azan subuh mungkin 15 minit. Apakah boleh saya baca Quran? Atau mana bagus saya amalkan? Saya jawab, lebih bagus istighfar daripada baca Quran. Mengapa lebih bagus istighfar? Sebab waktu sahur Allah puji orang yang beristighfar di waktu sahur. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un wabil ashari hum yastaghfirun. Suratul Dhariyat. Turun Ustaz, bukain suratul Dhariyat. Dan banyak ayat lain yang menggambarkan Allah puji dan bahagia dan senang Allah kepada ahli istighfar di waktu sahur. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sifat muttaqin. Ini bahasannya sifat muttaqin di surah Al-Dhariyat. Surah Al-Dhariyat ayat 18, ayat 17, 18. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Kita balik, banyak sekali tidur malam. Allah gambarkan di sini, mereka sedikit sekali tidur malam. Kalau sedikit sekali tidur malam, apa mereka kerjakan? Salat. Udah, tidak apa. Banyak sekali kita tidur, tapi ada sedikit salat, tidak apa-apa. Boleh. Tapi jangan semua tidur, tapi tidak ada salat sama sekali. Ada satu hikmah dalam bahasa Arab. Kalau tidak boleh bawa semua, jangan tinggalkan semua. Faham? Kalau tidak boleh semua, jangan tinggalkan semua. Maksudnya apa? Kalau tidak boleh lama salat malam, jangan tidak salat malam sama sekali. Walaupun dua rakaat tutup witir, alhamdulillah. Tapi kalau muttaqin, memang ini martabat lagi, lebih tinggi lagi. Sedikit tidur tapi lama salat malam. Ini proses lama. Bukan tidak boleh, boleh, semua boleh. Tapi perlu masa, latihan, biasa. Tidak semua boleh salat malam lama. Tapi syukur kalau tuan-tuan puan-puan boleh jaga salat malam walaupun dua rakaat. Tutup witir, alhamdulillah, itu sudah cukup. Allah tidak minta banyak, sedikit tapi istiqamah. Terus. Wa bil ashari hum yastaghfirun, dan mereka beristighfar di waktu sahur. Allah sebutkan sifat mereka. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un, sedikit mereka tidur di malam hari, kemudian istighfar. Kalau Allah sebutkan amalan mereka, berarti Allah senang amalan itu. Allah senang. Kalau Allah tidak senang, Allah tidak perlu sebutkan. Tapi Allah senang. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau sudah salat malam walaupun sedikit, dua rakaat witir, kemudian tolong tutup dengan istighfar. Berapa kali? Sampai azan. Datang dari rumah ke masjid, jalan kaki terus. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Terus. Istighfar macam-macam, ada banyak. Ada istighfar panjang, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta,
خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Itu paling indah, ini bagus ini. Besar, panjang, tapi paling bagus nomor satu. Tapi sayang sekali tidak semua pandai. Sebab tidak semua pandai cukup astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang baca ini istighfar tiga kali satu hari, ghufira dhunubuhu wa in tawalla yawm az-zahf. Diampuni dosanya walaupun dosa itu dosa besar. Subhanallah. Istighfar itu bagus. Bahkan Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, man lazima al-istighfar جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Barang siapa yang istiqamah istighfar, istiqamah mesti tuan-tuan fahamkan apa maksud istiqamah. Istiqamah betul istighfar, akan Allah berikan dari segala susah Allah kasih mudah, dari setiap kesulitan Allah bagi jalan keluar. Bukan hanya itu saja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kunci rizki, ada rizki dua. Ada rizki maklum, ikhtiar. Kita kerja ada gaji. Akhir bulan ada terima gaji. Itu namanya rizki maklum. Kita bekerja, cari nafkah, cari rizki dapat. Kita jual barang dapat. Kita jual kereta dapat, itu rizki maklum. Tapi ada rezeki tidak maklum, tidak ada tahu, tidak ada yang tahu. Itu namanya rezeki datang tanpa kita hitung, di luar hitungan kita, di luar penyangkaan kita. Kita tidak sangka dari mana itu datang. Mana boleh kita dapat rezeki tapi tidak sangka? Itu istighfar. Allah jaminkan rezeki itu datang. Bukan kita, kalau rizki ma'lum kita cari kan, nafkah rizki kita cari, kita bekerja pagi sampai petang kita cari nafkah dan rizki. Tapi kalau istighfar, tak perlu kita datang, tak perlu kita cari rizki, tapi rizki datang ke kita. Itu indahnya istighfar. Lepas itu, begitu anda dengar azan, ada satu amalan di dalam azan, tolong perhatikan. Dan ini pertama kali saya sampaikan di sini. Ketika anda dengar azan, tolong dengar baik-baik dan ikuti apa kata muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. كيف تجواب؟ أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. كيف تجواب؟ أشهد أن محمد رسول الله. سبلوم ما سك حي على الصلاة. Di sini ada satu amalan banyak umat Islam tidak faham. Bahkan hadisnya sahih diriwayatkan Imam Muslim. Ketika muazzin selesai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita jawab apa? Wa ana. Ini faham ya, ikut saya. Wa ana. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. Balik. Kalau biasa رضيت بالله ربا وبالإسلام وبمحمد نبيا, itu umum. Tapi di sini ada satu rahasia khusus di dalam azan.
Ketika muazzin selesai, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah, kita ikut jawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Muhammadan rasulullah, kita ikut jawab asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Sebelum dia sebutkan hayya 'ala salat, sebelum kita jawab la haula wala quwwata illa billah, kita baca dulu wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina, ghufira lahu ma taqaddama min dambih, diampuni segala dosa lalu. Allahu akbar. Amalan kecil sederhana tapi ampunan dosa banyak. Ini manfaat kita hayati azan. Sebab banyak orang pas azan, orang banyak cakap-cakap. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim. Hayya 'ala salah, la hawla wa la quwwata illa billah. Hayya 'ala al-falah, la hawla wa la quwwata illa billah. As-salatu khairun min an-nawm, as-salatu khairun min an-nawm. Ada satu riwayat, sadaqta wa balaghta, tapi hadis ini dhaif. Cukup kita as-salatu khairun, ikut as-salatu khairun min an-nawm. Sesuai hadis yang sahih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis itu apa? Baca salawat Nabi. Dan ini selalu orang lupa. Lepas la ilaha illallah, orang banyak terus Allahumma rabbah li da'wati ta'amu wa salamu. Lupa salawat Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma wassalam. Boleh atau boleh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, terus Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma. Boleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati. Mana saja boleh senang. Mula salawat Nabi. Lepas itu Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salatu al-qa'imah ati sayyidina Muhammad wasilatul fadila wash-sharaf al-'ali ar-rafi'a wa ba'athu maqam mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Sebelum innaka la tukhliful mi'ad, hadis sahih Bukhari. Innaka la tukhliful mi'ad di luar Bukhari tapi dihasankan dan disahihkan sebagian ulama besar. Jadi boleh sabi innaka la tukhliful. Barang siapa yang ikut muazzin sambil selesai dan bersalawat kepadaku dan membaca doa azan Allahumma rabb hadhi da'wati tamma sambil selesai, hullat lahu syafa'ati yawmal qiyamah, terjamin dapat syafa'atku. Allahu akbar. Lima kali waktu, subhanallah. Tak ada masa habis. Hanya berapa minit kita ikut muazzin sampai selesai, berapa minit? 4 minit? 5 minit? Baca doa ini tak sampai 1 minit, dapat syafaat, dihalalkan syafaat Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Oleh karena itu jemaah sekalian, apapun sibuk di kantor, di kerja, kaum wanita sibuk di rumah, masa makan, begitu dengar azan, lepaskan semua. 4 minit, 3 minit, kita dengar, kita ikut, kita baca doa, kita tutup doa, alhamdulillah. Lepas itu, apapun yang kita doa, minta hajat, dikabulkan oleh Allah hajatnya. Antara azan, iqamah, doa makbul. Da'watun, Rasulullah SAW bersabda, da'watun baina kulli adhanin wa iqamah. Di riwayat baina adhanaini, kulli adhanain, maksud adhanain adhan dan iqamah. Da'watun la turad,
ada doa antara azan iqamah, tidak akan ditolak oleh Allah. Tidak boleh ditolak. Mustajab. Dan semua kita punya hajat, walaupun satu kali, satu minit kita doa. Angkat tangan, lepas, innaka la tukhluful mi'ad, silakan sebutkan apa hajat. Ya Allah mohon rahmat, ya Allah mohon selamat, ya Allah anakku insyaAllah hafiz Quran, cucu saya Allah hafiz Quran. Itu saja sebutkan. Lepas itu, alhamdulillah sudah selesai. Salat sunnah kah, mau duduk di masjid kah, baca Quran kah, bebas terus. Faham jemaah sekalian? Lepas itu ada satu amalan lagi lepas salat, kita biasa zikir kan, tapi sayang sekali banyak orang tak memperhatikan zikir. Saya mohon ada dua amalan dijaga lepas salat. Zikir lepas salat sama ayat al-kursi lepas salat. Ini mohon jangan ditinggal. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Jumlah 99. Satu kali la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat dhunubuhu wa in kana مثل زبد البحر. Teruskan terjemahin. Barang siapa membaca tasbih, tahmid dan takbir sesudah salat 33, 33, 33 kemudian ditutupnya dengan la ilaha wahdahu la syarika la lahu mulku wa lahu al-hamdu wa syukru kadir, diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Allah. Tahu buih laut? Banyak kan? Mana boleh tahu berapa banyak? Dah boleh kan? Banyak. Di mana ada laut ada buih. Mana ada kita boleh tahu berapa berat, berapa kilo, tidak tahu. Berapa banyak, tidak tahu. Banyak sekali. Kata Rasulullah, walaupun dosa kita macam banyak buah laut, Allah akan ampuni. Oleh sebab itu, kalau lepas salat, baca itu dengan tenang. Berapa minit? Saya hitung tidak sampai 3 minit. Selesai. Tapi ada orang, mungkin semua dalam beberapa titik. Subhan. Mula-mula, subhanallah. Alhamdulillah. Allah. Apa itu? Astaghfirullahalazim. Apa susah kita? Subhanallah, subhanallah. Saya tidak minta lama, tapi minta yang tenang. Jangan macam jadi hanya dengar itu saja. Apa itu susun? Subhanallah, singkat daripada subhanallah. Dia ada sibuk, jadi tidak mau subhanallah. Dapat diampuni dosa kita. Macam itu kita amalkan. Subhanallah, 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 subhanallah. 33 selesai. Dah sampai 1 minit pun dah selesai. Karena nikmat. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Jelas. Bukan dibaca hati. Bukan hanya dibaca hati. Ada orang berzikir, sudah baca sih, sudah alhamdulillah selesai 33, 33, 33. Mana? Di hati. Terus Allah bagi mulut, bagi lidah buat apa?